Oke, kali ini kami menawarkan mobil bekas berkualitas Hummer H3 atau Hummer H3 tahun 2010 automatic. Untuk informasi harga, cek di deskripsi video ini karena kita akan review sebentar mobil ini. Pertama-tama kita periksa dulu bagian depannya. Headlamp depan masih menggunakan halogen. Kondisinya jernih, tidak ada goresan sedikit pun. Dan ini fog lamp bawahnya juga masih menggunakan halogen. Kondisinya jernih, bersih. Dan ini headlamp sebelah kirinya. Kondisinya juga sangat mulus sekali, tidak ada goresan sedikit pun. Di bagian bawah fog lampnya, ini ada towing depan. Towing ini merupakan original, bukan aksesoris tambahan. Pada varian Hummer yang kali ini, tampilan grillnya yang vertikal berwarna chrome. Kita lihat tampilan depannya, mulai dari kap mesin, headlamp dan fog lamp semua masih oke. Pada kap mesin belum pernah disisip cat. Kemudian kita lanjut untuk melihat ke bagian sampingnya. Kondisi bodinya masih mulus, belum pernah disisip catnya. Dari sudut belakang ini dapat kita lihat fender bagian depan, pintu baris pertama, pintu baris kedua dan quarter panel belakang. Kondisi catnya masih original dan belum pernah disisip sama sekali. Kemudian lanjut ke bagasi belakangnya, dapat kita lihat sekarang. Pada bagasi belakangnya, stop lamp atau rear lamp pada sebelah kiri masih original, bawaan asli. Kondisinya jernih, mulus, tidak ada goresan sedikit pun. Kemudian kita lihat stop lamp atau rear lamp sebelah kanan. Kondisinya juga sama, masih original, bawaan asli, tidak ada goresan sedikit pun. Dan ini cover ban serapnya masih sangat terawat. Kita lihat di bawah rear lamp sebelah kanan terdapat towing original, bawaan asli, bukan aksesoris tambahan. Kemudian kita lanjut untuk melihat posisi sebelah kanan. Bila dilihat dari sudut belakang ini, dapat kita lihat fender bagian depan, pintu baris pertama, pintu baris kedua, dan quarter panel belakang. Catnya masih original, belum pernah disisip, dapat kita lihat. Kemudian kita lanjut, kita lihat dari posisi atas, ini engine hoodnya atau kap mesin. Kemudian ini ada lampu sorotnya di bagian atas, original, bukan aksesoris tambahan. Roof racknya dapat kita lihat, masih sangat terawat sekali roof racknya. Kemudian sekaligus kita periksa bagian kolong-kolongnya serta kaki-kakinya. Kita lihat kaki-kakinya terawat sekali, tidak ada rembesan oli sedikit pun. Spatbornya juga masih sangat rapi sekali, tidak ada karat sedikit pun. Kondisi ban 95%, masih sangat tebal sekali. Ban berukuran 275/70 pakai ring 16 asli, original, bawaan Hummer. Dan ini spakbor roda belakang sebelah kiri, masih sangat rapi. Ban merek Dweller AT,
pakai ring 16 asli bawaan Hummer. Kita lihat kondisi kolong-kolongnya, walaupun ini memang mobil off-road, tapi mobil ini belum pernah dipakai off-road. Masih sangat rapi sekali kolong-kolongnya. Dan ini roda belakang sebelah kanan, kondisinya sama, 95%, masih sangat tebal sekali. Kolong-kolongnya terawat, bebas korosi, bebas karat. Kemudian kita lihat sasisnya masih sangat fit sekali, sangat terawat. Dan ini spakbor roda depan sebelah kanan masih sangat rapi. Lanjut ke bagian interior, kita tarik handle pintunya seperti ini. Ini tombol pengaturan headlampnya. Setirnya sudah soft touch, dibalut bahan kulit. Ini laci penyimpanan barang-barang di dashboard. Kita buka. Interiornya didominasi oleh warna beige. Joknya sudah dibalut kulit, berwarna beige juga. Ini sunroofnya yang bisa dioperasikan secara manual maupun elektrik. Kita buka kembali sunroofnya. Ini cup holdernya, ada dua lubang. Kita lihat pada odometernya, jarak tempuh mobil ini adalah 16.347 km. Dan ini tuas transmisi, pengaturan AC, dan tombol pengaturan 4-wheel drive atau 4x4. Pada jok pengemudi terdapat tombol pengaturan electric seat sehingga dapat diatur jaraknya sesuai dengan kenyamanan pengemudi. Kita lihat door trim pada pintu depan sebelah kanan masih sangat terawat sekali. Tulang-tulang pintunya pun belum pernah di repair atau diperbaikin. Kondisinya masih original. Kemudian lanjut kita lihat interior pada baris keduanya. Ini ada seat back pocketnya. Kita lihat kondisi interior pada baris kedua juga masih sangat terawat sekali, didominasi oleh warna beige. Di bagian tengah jok penumpang pada baris kedua disediakan cup holder seperti ini. Dapat kita buka cup holdernya. Dan ini rear seat entertainment pada baris kedua. Kemudian kita lihat tulang-tulang pintu baris kedua sebelah kanan juga masih sangat rapi sekali, belum pernah ada tanda-tanda di repair. Kondisinya masih original. Kemudian kita lihat bagasi belakangnya. Kita buka pintu bagasi belakangnya. Bagasi belakangnya memang terbilang sangat luas sekali. Kondisinya juga masih rapi. Pada bagasi sebelah kiri dapat kita lihat ini dudukan speakernya. Kemudian kita lihat pada dudukan bagasi sebelah kanan, ini tempat penyimpanan toolkit. Dapat kita lihat akses bukaan pintu bagasi belakangnya terbuka sangat lebar sekali.
Dapat kita lihat dari sisi sebelah kiri, bukaan pintu bagasi belakangnya terbuka sangat lebar sekali. Dan lanjut kita cek bagian mesinnya. Kita buka dulu handle penutup kap mesinnya, kita tarik ke belakang handlenya seperti ini. Dapat kita lihat mesin Hummer H3 ini atau Hummer H3 ini berkapasitas 3700 cc, 5 silinder segaris, mampu menghasilkan tenaga 239 horsepower, serta torsi maksimalnya itu 327 Nm. Mari kita dengar suara mesinnya ketika digas pada RPM yang tinggi. Oke, yang terakhir kita rasakan sensasi berkendara di dalamnya. Mari kita coba. Kita coba untuk mundur dulu. Kita lihat kondisi headlamp pada lampu depannya semua sangat terang sekali.